Papa dan Mama, Z mengaturkan permohonan maaf jika selama hidup Z telah banyak melakukan kesalahan dan kekhilafan terhadap Papa dan Mama. Hari ini Z memohon izin, mohon doa restu untuk menikah dan membina rumah tangga dengan lelaki yang insya Allah bisa menjadi imam yang bijak dan penuh kasih sayang. Pesan Papa, apa yang telah kami berikan kepadamu, jadikanlah sebagai bekal hidupmu. Jadilah istri yang solehah dan selalu berbakti kepada suamimu. Ananda Zelinda kita Anggra ini, putri kecil Mama dan Papa. Mama dan Papa merasa terharu atas ungkapan bakti Ananda sebagaimana yang Ananda ucapkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya datang ke sini ini sebagai langkah awal buat saya untuk menyempurnakan agama setengah agama saya, yaitu untuk melamar Mbak Zerlinda. Apakah bersedia menerima lamaran saya? Bismillahirrahmanirrahim. Dengan restu saya terima nikahnya Zerlinda Gita Anggraini binti Agus Jarot Peyono, bayar tunai. Sah! Sah! Ananda Hansamu Yama Pranata bin Puji, Ananda saya nikahkan dan saya kawinkan dengan keponakan saya bernama Zerlinda Gita Anggraini binti Agus Jarot Pukuh Priyono almarhum dengan mas kawin berupa emas seberat 27,86 gram dibayar tunai. Saya terima nikahnya Zerlinda Gita Anggraini binti Agus Jarot Pukuh Priyono almarhum dengan mas kawin tersebut dibayar tunai.